Sejauh mana pendaftaran Cagub Cawagub hari pertama di KPU Jakarta dan Jawa Tengah? Kita dengarkan langsung laporan dari dua jurnalis kami. Ada Niko Anggriawan di KPU Jakarta dan Novelia Hasanah di KPU Provinsi Jawa Tengah. Niko, saya ke Anda dulu. Bisa dipastikan bahwa hari ini belum ada yang mendaftar ke KPU Jakarta ya? Ya, selamat sore Tifal dan juga saudara. Pada hari ini juga telah dikonfirmasi oleh pihak KPU Jakarta bahwa tidak ada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang mendaftar pada hari ini sekiranya hingga pada pukul 16 waktu Indonesia Barat tadi. Dan pada awalnya pada hari ini yang merupakan hari pertama pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur di KPU Jakarta ini dibuka pada pukul 8 pagi dan ditutup tadi pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan pada besok hari ini tanggal 28 Agustus 2024 ini juga pasti dipastikan bahwa akan dibuka pada pukul 8 pagi dan kembali ditutup pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan kemudian pada tanggal 29 Agustus tahun 2024 ini nantinya pendaftaran akan dibuka pada pukul 8 dan ditutup pada pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Dan artinya dalam perpanjangan masa itulah KPUD Jakarta ini memberikan kelonggaran untuk nantinya pasangan calon bisa mendaftar antara sore hingga malam hari. Dan kemudian telah dikonfirmasi oleh KPUD Jakarta bahwa nantinya pada tanggal 28 Agustus 2024 ini ada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus atau KIM Plus. Ini yakni Ridwan Kamil dan juga Suswono yang rencananya akan mendaftar pada tanggal 28 Agustus besok sekiranya pada pukul 14.00 hingga 14.30 waktu Indonesia Barat. Dan kemudian pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang maju lewat jalur independen yakni Dharma Pongrekun dan juga Punwardana Abioto ini dikonfirmasi mereka akan hadir mendaftar sebagai calon gubernur dan wakil gubernur ini pada tanggal 29 Agustus antara sore hingga malam hari. Namun tidak bisa dipastikan jam berapa Dharma Pongrekun dan Punwardana Abioto ini akan datang hadir ke KPUD Jakarta untuk mendaftar sebagai calon gubernur. Niko, saya potong dulu sebentar di situ. Karena yang menarik di sini adalah, sorry saya potong di situ Niko, mohon maaf. Harus tanyakan soal PDI Perjuangan. Karena kan nama yang menarik di sini adalah PDI yang belum menyampaikan siapa nama calonnya untuk didaftarkan ke Pilkada Jakarta. Sudahkah ada informasi pasti soal siapa yang akan diusung dari PDIP? Dah, yang terkait dengan tadi, ini ada pernyataan dari pihak KPUD Jakarta bahwa nantinya ini akan ada partai politik yang mendaftar pada tanggal 29 Agustus tahun 2024 dan belum jelas, namun partai politik tersebut tinggal menunggu siapa yang akan pasangan calon siapa yang akan diusung oleh partai tersebut dan kemudian mendaftar ke KPU Jakarta. Namun tadi Ketua KPUD Jakarta ini tidak menjelaskan partai apa yang menjelaskan partai mana yang akan mengusung siapa dan akan didaftarkan ke KPU Jakarta. Namun bisa jadi itu merupakan adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Berdasarkan juga yang terkait dengan hal tersebut, ini juga telah diterangkan oleh Jarod Saiful Hidayat dan berikut merupakan cuplikan dari pernyataan Jarod Saiful Hidayat terkait dengan siapa dari PDIP Perjuangan terkait dengan siapa yang akan maju sebagai Pilgub di Pilgub Jakarta 2024. Tadi saya sampaikan oleh Bang Roni bahwa ini juga terkait nanti kaitannya dengan Jawa Barat, Jawa Timur, DKI. Ya, kapan itu? Tunggu saja. Ya, dalam waktu 2-1-2 hari. Karena tanggal 29 sudah mendaftar. Ya, untuk terkait dengan rombongan yang nantinya akan bersama dengan pasangan calon yang akan mendaftar di KPUD Jakarta ini, KPUD Jakarta memberikan batas terkait dengan rombongan yang akan hadir di KPUD Jakarta, yakni hanya sekitar 150 hingga 200 orang untuk mendampingi pasangan calon untuk mendaftar sebagai gubernur, calon gubernur dan calon wakil gubernur di Pilkada 2024. Namun, yang diperbolehkan masuk ini hanya pasangan calon dan kemudian para petinggi parpol yang mendampingi pasangan calon untuk masuk dan kemudian menyerahkan berkas-berkas dan secara simbolis nanti akan diserahkan berkas-berkas pendaftaran dan kemudian menyerahkan berkas tersebut ke pihak KPU Jakarta. Kita masih nantikan besok pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada 2024. Kembali ke Anda, Tifal.
Oke, itu untuk dinamika di Jakarta. Dan untuk hari ini juga di KPU Jawa Tengah, sudah ada satu pasangan yang mendaftar, Novelia, Andika, dan Hadi. Ini sudah mendaftar sebagai pasangan pertama. Lalu bagaimana dengan Lutfi dan Tatch Yasin? Sudahkah ada informasi kapan mereka akan mendaftar ke KPU, Novelia? Ya, Tifal dan juga saudara, memang hari ini merupakan hari pertama pendaftaran di KPUD Jawa Tengah, di mana pendaftaran dimulai pada pukul 8 pagi tadi hingga pukul 16. Esok hari, tanggal 28 Agustus 2024, juga dibuka pendaftaran bakal calon kepala daerah di KPUD Jawa Tengah itu di pukul 8 hingga pukul 16. Dan hari terakhir, tanggal 29 Agustus 2024, KPUD Jawa Tengah menerima pendaftaran bacakada dari pukul 8.00 waktu Indonesia bagian Barat hingga 23.59. Ya, pada tadi siang hari ini sekitar pukul 1, pasangan calon bakal calon wali kota, gubernur maksud kami, bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dari yang diusungkan oleh PDIP pada pukul 1 tadi sudah berangkat dengan kirap menaiki dokar dari Putri Marhean menuju ke KPUD Jawa Tengah. Ya, pada pukul 2 tadi, sekitar pukul 2, memang pasangan calon Andika Perkasa dengan Hendra Prihadi sudah tiba di KPUD Jateng dan melakukan pendaftaran di lantai 3 gedung KPUD Jawa Tengah. Ya, Tifal dan juga saudara, memang rencananya esok hari merupakan hari yang dipilih oleh pasangan calon Ahmad Lutfi dan juga Tatch Yasin yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju untuk mendaftar di KPUD Jawa Tengah. Rencananya esok pada pukul 9 pagi hingga 10 pagi, paslon bakal calon gubernur dan wakil gubernur dari Koalisi Indonesia Maju, yaitu Ahmad Lutfi dan Tatch Yasin, rencananya akan hadir dan juga mendaftar di KPUD Jawa Tengah. Ya, Tifal dan juga saudara, tadi siang setelah Andika Perkasa dan juga Hendra Prihadi melakukan dan juga sudah diterima oleh KPUD Jateng berkas-berkasnya untuk terkait dengan pencalonan dan sebagainya, KPUD Jawa Tengah memberikan surat rekomendasi cek kesehatan yang rencananya akan dilakukan pada tanggal 30 Agustus 2024 di Rumah Sakit RSUP Dr. Karyadi. Tifal. Dari Jawa Tengah, Novelia Hasanah melaporkan. Sebelumnya ada Niko Anggriawan langsung dari KPU DKI Jakarta. Teman-teman, terima kasih.